Oke, berjumpa lagi di channel ini ya, di channel Indonesia nya mengupas tuntas tentang kuliner yang ada di sekitar kita ya. Oke, saya berada di daerah Glodok Plaza ini. Ini tempat parkiran ya. Di tempat parkiran tuh banyak jualan di sampingnya nih. Ada di deretan sana sampai ujung sini nih. Ya, sampai ujung sana nih. Paling ujung sini nih ada kantin ala Resto Attica. Terus kita akan mulai di sini, ada depan nih. Depan saya ini ada namanya Kantin Nikmat nih. Wah. Kita akan sana ya, akan mulai apa jadi makanan di sana ya. Tapi jangan lupa ya subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang mengeksplor jajanan kuliner yang ada di sekitar kita. Jangan lupa like, comment, share dan bunyikan notifikasinya. Ayo kita ke sana ya. Ada bistik macam. Ada cumi goreng. Makanya jenis masakan seafood yang Chinese food. Ayam ibunya masih ada nggak, Bu? Oh, nasi goreng seafood masih ada nggak, Bu, ya? Iya. Terus yang ada apa, ya? Ayam sama asin sate. Oh, habis. Apa, ya? Kalau ayam sama, ya? Harganya berapa, ya, kalau ayam? 25. Oh, iya. Nasi goreng ayam, deh. Bungkus saja. Oh, ini dia ada menunya di sini nih. Menunya bayang-bayang, tulisannya kecil-kecil ya. Bisa terima pesan ini, ada nomor WA-nya ya. Buka jam berapa, Bu, sini, Bu? Jam 10 sampai jam 5. Oh, bentar lagi tutup ya. Langganannya banyak orang-orang sini, Bu, ya? Orang kantoran, Bu? Banyak bungkus, ya? Ini bisa terima pesanan juga, ya? Lewat WA gitu, ya? Isinya banyak banget, full nih, satu porsi ya.